Maka kita kata tadi apa? Agak-agak kenapa Allah bagi agaknya kita tak bagi musibah? Ha, pertama nak uji iman tadi tebalkan ni nipis. Yang pertama kita nak tahu bahawa semua orang akan dapat musibah yang di dalamnya mengandungi hikmah-hikmah dari Allah. Mesti ingat, bila dapat apa-apa musibah, ya Allah, itu aku tahu ada hikmah yang tersimpan. Kalau kita tengok ke pengalaman Umi masa tsunami di Aceh, okay, hancur habis jadi bumi, okay. Tapi 4 tahun kemudian pergi ke Aceh, sudah jadi bandar raya yang sangat indah. Boleh nampak? Kerana derma datang serentak. Sumbangan dari luar datangnya serentak. Dia dapat duit selonggok besar, boleh rancang bandar secara lebih terancang dan baik. Pergi ke hotel, no more night club, no more singing-singing. Boleh nampak? Yang ada karaoke keluarga, kawan pun tak boleh, sahabat pun tak boleh. Nak happy birthday, nak buat karaoke, tak boleh. Bermakna musibah itu menghadiahkan apa? Kebaikan. Ya Allah, ada orang sakit, ya Allah, saya sebelum sakit dulu buat semua, kaki semua, syukur Allah bagi sakit, ya Allah, baru sedar. Betul? Ada orang jadi paling baik setelah sakit. Betul? Maka kata kuatan kita nak bangun balik, kita nak bagi tahu tidak ada musibah yang tak ada hikmah. Tak ada. Bila Allah bagi, mesti hadiahnya apa? Mesti baik. Orang kedekut aja ada hikmah, betul? Yang kedekut sangat, esok mati tak ada orang datang, macam mana? Betul? Mana kita ingatkan, kita ingatkan, kita ingatkan. Kau nampak dia berkira sangat, tak payah berkira, sen-sen tu halal lah. Awak orang kaya boleh lah, saya orang miskin, tahu tak? Miskin kaya siapa yang tentukan? Ada orang kaya tapi miskin, tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Betul? Ada orang sini orang miskin ke orang kaya? Udah orang sederhana. Sederhana tu miskin ke kaya? Itu dah tak tahu pula bahasa tu. Kalau tak nak kaku miskin, maknanya apa? Kaya. Itu tak bersyukur lah tu. Tak keletih. Melekat lagi tu. Artinya bahagialah. Jadi orang kaya, ada baju, ada rambut, ada tudung, ada makan. Betul tak? Ada kereta, boleh datang masjid. Betul ke tidak? Tak, kami bukan orang kaya. Bila nak kayanya? Bila nak rasa kayanya? Ingat, yang kaya jangan melekat dengan kaya. Kereta saya dah tercalar sikit, siapa parking salah ni? Oh, takut benar keretanya calar. Hubungan dengan Allah tercalar, dia tak takut. Nampak tak? Maka sekali lagi kita kata, jangan kata tak ada hikmah, putus hubungan dengan Allah. Okay? Itu yang pertama. Sebab kita kata, kalau kita percaya itu adalah musibah, musibah siapa bagi? Allah bagi. Saya terlanggar sebab awak lah. Saya jatuh ni sebab awak lah. Saya, anak saya begini sebab awak lah. Ramai tak orang macam tu? Sangat ramai. Apa sebab? Dia salahkan orang. Kalau saya tak ikut awak, mesti saya tak kena. Betul tak? Sebab ikut awak lah tadi. Menyesal. Padahal dah buat dah. Betul? Maka kekuatan yang nak dibangun, jangan ada lagi bila berlaku musibah kaitannya dengan manusia. Perceraian. Sebab siapa? Siapa yang menyebabkan perceraian? Dialah. Nampak tak? Mesti Allah bagi, Allah bagi, Allah bagi. Terus buka balik. Sebab itu perceraian ada berapa? 3. Talak 1. Okey, meragam-meragam. Terasa rindu balik. Dapat talak 2. Doktor, saya dah talak 3. Doktor tak boleh gaduh lagi patutnya. Tapi kenapa gaduh juga? Tak tahulah, Allah kata memang tak boleh gamaknya. Oh, pandai-pandai jadi tuan. Dia meramal siap-siap. Itu kerja tuan, bukan kerja awak. Tapi awak nak repair diri tak? Saya nak dia berubah begini, begini, begini. Awaknya berubah dah. Kita tak boleh minta orang berubah kalau kita belum berubah. Jadi jangan sibuk cari busuk orang. Jangan sibuk cari salah orang. Sibuklah cari salah sendiri.
Sendiri. Kenapa anak aku ni degil? Benar. Kita degil tak? Ha, kalau kita degil, terimalah. Ini keturunan aku lah dulu ni. Betul ke tidak? Okay, anak solat, mak lihat solat. Dulu aku lihat lagi dok. Oh, aku lagi lihat. Nampaklah. Artinya come back to you, minta dengan Allah. Sebab itu Allah bagi lesen setiap doa seorang ibu untuk anaknya tak ada hijab. Tapi tak perasan lah nak berdoa. Tak ingat pula nak berdoa. Ada. Oh, dah ada banyak. Berapa kali doa masa solat je? Solat 45 ke 4? Kurang satu. Betul ke tidak? Artinya maksimumkan setiap masa. Boleh? Jadi kita kata kita nak tahu iman kita benar atau tidak, kuat atau tidak. Benar maknanya apa? Yakin ini datang dari itu benar. Okay. Ampun. Lupa. Halo, Nabi. Halo. Saya tengah ada kuliah yang okay. Ampun-ampun, lupa weh. Mana dia tutupnya? Mati aja lah yang. Wih, tak mau pula matinya. Ada dia suruh dia tukar telefon. Dah kita tergamam-gamam. Okey, jelas. Ini ujian ke bukan? Ujian, bahagia ke tidak? Bahagia je lah, lalu je. Tengah kuliah, oi, oi. Ya ke? Kau tak ada jawab apa jadi? Teruk, sombong orang ni lah. Tak ada nak jawab call kita. Luka tak di sana? Luka, jawab macam. Kalau kita senangkan hati orang, Allah senangkan. Apa teruk-teruk sangat nak marah orang? Muka marah ni banyak lagi ni. Bawalah kaedah yang kita belajar ini, bawa ke dalam kehidupan. Okey. Satu dikati tadi Allah bagi ujiannya besar atau kecil bergantung pada iman. Itu arah Allah nak uji taraf imannya.